Seperti inilah kondisi dua ruang kelas SDN Nanjung 2 dan 3 yang kondisinya rusak berat. Kedua ruang kelas ini sudah lama tidak terpakai akibat rusak berat. Kursi dan mejanya pun rusak akibat tidak terpakai. Siswa pun terpaksa harus mengikuti KBM dengan cara bergiliran. Pasalnya pihak sekolah khawatir bangunan roboh dan menimpa siswa yang tengah mengikuti KBM. Kepala Sekolah SDN Nanjung 3 Iis Yunaisih mengatakan ruang kelas sudah rusak selama 2 tahun. Pihak sekolah sudah mengajukan perbaikan, namun hingga kini tidak respon dari pemerintah, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Kegiatan belajar mengajar berarti, ya, Bu. Kenapa, Bu? Takut itu kan ada tahanan ini, takut lagi belajar, jadi rubuh ya yang dikhawatirkan itu, makanya sekolah ada yang di rolling wayahna wes siang. Kelas yang biasa dipakai. Ini dipakai ruang kelas berapa, Bu? Kelas 3. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Bandung segera memperbaiki ruang kelas yang rusak karena mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.